Mana motornya kita, Pak? 14 nih. Dia emang himbau. Berapa nih? 15 nih. Jadi kegiatan hari ini kami dari Forum Jurnalis Sultra dan beberapa sponsor, salah satunya itu dari BUMN, memberi paket sembako ini diperuntukkan untuk ojek yang berpenghasilan di bawah 20.000 per hari karena terdampak COVID. Kami juga berikan kepada pemulung, kami juga berikan kepada abang-abang tukang becak dan warga-warga yang memang tidak mampu yang terdampak dengan COVID. Satu lagi. Ya, kasih Om Rian. Ya. Pak, Bapak tunggu di sana 13 nah. Ya, jalan nih, Pak. Tunggu di depan sana, Pak, 13. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali Pak Kasya dengan bantuan ini. Ini yang betul-betul membantu kita. Maka kita terima kasih banyak untuk Bapak semua.